Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Malik Mahfud. Sekarang nih alhamdulillah banget nih guys ya, kita sudah memasuki lebaran keberapa sih? Lebaran ke-5 ya guys, alhamdulillah banget nih. Ya, gua mau menanyakan nih, gimana nih kabar kalian? Gimana kesehatan kalian? Ya semoga aja kalian-kalian di luar sana yang sedang menonton video ini, semoga kesehatannya dilindungi ya guys. Ya, makin sehat, makin semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, gue berharap nih guys ya, gue berharap para viewers gue nih selalu diberikan optimis ya, diberikan kelancaran ya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya guys. Guys, sebelum itu gue mau bilang nih guys ya, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada salah kata maupun khilaf dari gue ya guys, yang dulu-dulu mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya. Gue berharap nih kalian memaafkan kesalahan gue yang dulu gue sering iseng ke kalian nih yang sedang menonton nih, yang sering gue sering jahil ke kalian. Gue berharap ya kalian sudah membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Dukung terus nih ya, gue minta ke kalian ya, dukung terus Malik Mahfud ya. Semoga nih Malik Mahfud sih tetap jaya, tetap dilancarkan, tetap ya sukses ya. Intinya nih gue sampai sekarang nih, gue sampai mencapai 157 subscriber, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalian sudah tahu kan nih gue di setup yang baru ini nih, benar-benar baru mendadak. Nih gua nih sekarang nih syutingnya ini nih, ngambil videonya sekitaran jam 12 malam ya guys. Bayangin aja ya, orang lagi pada tidur, gua masih bikin video buat kalian ya. Gimana gitu ya. Ini masih dalam masa pandemik ya. Sekarang nih kita dalam ya masih waspada ya dalam virus COVID-19. Ya kali ini gue mau ya sedikit mukbang ini guys ya, khas sebuah mukbang nih guys, makanan yang bernama Ghost Rapper. Wih. Dan ini gue mau menampilkan nih transisi yang bener-bener beda nih guys ya. Bim salabim wow nih guys ya, gue mau menampilkan sebuah ya produk ya. Ini gue bukan di endorse bukan apa, karena gue pengen nyobain dan kayak rasanya tuh kayak gimana sih rasanya, kayak Ghost Rapper tuh seperti apa tingkat kepedasannya. Meskipun gue suka pedas tapi nggak terlalu pedes-pedes banget nih. Tapi nih gue nih ada 3 produk nih guys. Ini yang pertama gue mau tampilin, namanya itu Ghost Rapper mie goreng Indonesia nih. Ini bener-bener ya mie goreng ya dalam bentuk ya. Tapi ini di collab itu sama Mami X Daibak, itu dari Korea gitulah. Ini kita harus nyobain nih guys. Yang kedua asing. Yang kedua ini Ghost Pepper Spicy Beef Mushroom. Wah ini bener-bener spicy dan ya mushroom gitu ya. Ya, mushroom gitu ya guys ya. Ini ya kalian nih, ini berkuah. Ini bedanya berkuah. Ini beef ya, spicy mushroom lah, kayak apa jamur gitu. Yang ketiga nih guys, gue mau nyobain semua rasa supaya nih kalian melihat video ini dalam satu video ada 3 apa ya? Ya gimana sih review seorang Malik tuh gimana sih gitu. Oke, kita akan review tentang Ghost Pepper Creamy Curry Lontong. Ya, ini
ya mungkin nih ya tradis ya mulut-mulut Indonesia ya tradisional lah ini kari lontong nih ada lontongnya guys ini tapi ini kuah juga ini kuah juga nih ini kalian harus cobain juga nih ya sama juga ini satu produk alhamdulillah banget nih tak lupa juga nih guys ya di samping gua nih gua makan kayak gini super pedes tapi tak lupa ya gua minum ya Chimori ya ini supaya menetralkan rasa di mulut gua supaya di mulut gua itu kagak pedes semua gitu tapi ada penetralnya gitu yaitu ada susu Chimori Mary Biscuit ya ini gua bukan sponsor juga gua bukan di endorse tapi ini salah satu produk yang benar-benar banyak yang dicari ya guys apalagi Mary Biscuit ya kebetulan nih guys alhamdulillah banget gua cari di Alfamart di dekat rumah gua nih alhamdulillah ada tapi gua benar-benar susah banget ya gua dari kemarin nyari rasa Mary Biscuit ini benar-benar susah benar-benar kayak kata mbaknya itu kayak nggak ada stoknya terbatas gitu ya intinya gua mau inilah mau collab gitu ya mau ibaratkan perpaduan ya antara Ghost Rapper nih rasa kepedesan tingkat seberapa minumnya ini Chimori Fresh Milk Mary Biscuit ya ini benar-benar susu UHT banget ini rasanya biskuit Mary ya kalau kalian biskuit Mary itu semacam biskuit yang kayak kongguan ya kayak kongguan gitulah kayak rasa-rasa kongguan gitu tapi dia ini beda merek ya gitulah kalian harus cobain ya ini benar-benar ya kalau menurut gue ini paling-paling recommended ya dari banyak rasa yang diciptakan oleh Chimori gue nggak usah banyak cara ya di sini di setup baru nih intinya nih gue harus menyajikan ke kalian tapi gue dalam bentuk ya tau ya kalau kayak gini nih cocoknya gimana ASMR intinya nih kalian harus gimana sih ASMR ala gue tuh oke kita lanjut ke dapur ya guys dalam pembuatan mie Ghost Rapper ini dadah check this out oke guys ya sekarang nih gue udah ada di dapur alhamdulillah banget sekarang gue langsung masak aja ya guys gak usah tanpa basa-basi ini ketiganya gue langsung masak dalam satu wajan ya intinya gue mau kasih ke kalian nih jangan ditiru ya buat kalian buat masih pemula-pemula ya dalam mukbang kayak ya masih mencoba mending kalian jangan ya mending kalian harus makan terlebih dahulu ya makan nasi ya supaya kalian tuh perutnya itu ya terjaga dari ya pedes-pedes ini benar-benar super-super pedes ya namanya Ghost Pepper ya sudah namanya sudah ketahuan ya jangan mencoba dengan sendirian ya harus dalam pengawasan orang tua ya guys oke kita langsung saja kita membuat ininya ya guys apa air panasnya kita langsung saja ya ini air panasnya sudah gua taruh di sini di panci maksudnya ya kalian nggak usah banyak-banyak airnya segini aja ya guys nggak usah terlalu banyak karena kalau misalnya kalian terlalu banyak airnya ini ya tahulah kalau kalian tutorial mie gitu ya bikin mie gitu tuh kalian udah tahu oke guys yuk sekarang kita buka satu per satu gua sih mau penasaran sih sama yang ini ya guys ini menurut banyak orang sih ini yang paling favorit di antara dua ini intinya kalian harus makan terlebih dahulu ya itu aja ya supaya perut kalian tuh nggak sakit alhamdulillah banget nih gue sebelum makan ketiga ini alhamdulillah banget gue sudah makan nasi sudah ya intinya sudah ada persiapan lah ya persiapan untuk mengantisipasi ya oke guys nih di sini sudah ada mangkok nih yuk kita masukin bumbunya ke sini tuh guys
Nih sudah ketahuan nih bumbu apa mie-nya panjang-panjang kayak mie Samyang lah. Kalau kalian pingin tahu review Samyang, ini ada reviewan ini di sini ya. Gua taro link di deskripsi ya, intinya gua taro di link deskripsi. Oke. Ini bumbunya nih kayak gini. Nih guys. Bumbunya ya kalian harus, wah, ini nih. Ini cabenya nih ya. Nih. Ini bukan, ini kayak bentuk apa ini ya? Kalian gua sih sebenarnya enggak tahu juga ya, tapi gua pengin kasih tahu ya ke kalian. Ini kosong. Kita masukin aja ke sini ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Oke guys, ini sekarang gua sudah memasuki pancinya ke sini. Ya alhamdulillah banget. Ini baru satu. Gua mau buka yang rasa creamy kari lontong. Oke guys, ini udah masukin ke piring, bumbunya pisahin. Gua mau buka yang rasa creamy kari lontong. Nih, ini cabenya nih, ghost peppernya. Gua masukin ke sini. Ini namanya kuah kan harus dalam bentuk mangkok ya. Ini kita masukin juga dalam sininya. Gua juga mau nih juga jombain juga yang rasa spicy beef mushroom ya. Ini rasa kayak jamur-jamur gitu. Ayo kita langsung buka. Guys, ini bumbunya sama kayak gini, tapi bedanya yang apa? Yang goreng warna abu-abu, yang apa sih tadi tuh namanya lontong, ini warna kuning. Yang mushroom ini warna biru. Oh ya guys, ya sebagai tambahan topping yang paling enak nih guys, gua saranin ke kalian ya. Kalian harus coba sosis Kanzler ya. Namanya itu bakso keju, ini bener-bener kalian harus cobain. Ini karena ini sebagai topping tambahan aja ya. Ini gua menyarankan saja. Ini menurut gua recommended banget ya produk ini. Bukan gua di endorse, bukan apa, tapi gua selalu milih dalam ibaratkan makan mie, dalam makan apapun itu, gua pakai sosis Kanzler ya guys. Ya meskipun harganya cukup lumayan mahal, tapi menurut gua ada harga, ada kualitas ya guys. Oke guys, ini sekedar info tambahan juga ya. Ini sosis Kanzler ini sudah matang ya, tinggal dimakan. Tapi menurut gua ya, lebih enaknya itu dalam keadaan panas. Ini bahkan nih udah dingin dan ibaratkan harus sama-sama lah. Minya baru diangkat, juga ini baru diangkat. Ayo guys, kita masukin saja sosis Kanzlernya. Sebenarnya sih itu sebenarnya bisa dimakan sebenarnya ya. Nih ya, gua cobain ya. Bismillah. Bisa dimakan, tapi menurut gua lebih enak lagi direbus. Tapi direbusnya cuma sebentar aja gitu. Enak. Makannya nih sekarang ASMR gitu ya. Ini di depan gua. Oke guys, ya sekarang nih gua mau ASMR. Yang pertama ya, ini ada mie goreng ya. Ya ini ada mie goreng nih. Wow. ASMR. Maaf, ini sedikit berkuah. Hmm.
suruh. Oke, suruh yang pertama buat kalian. Bismillah. Bisa tuh hari. Thank you.
Gak kuat. Guys, ini yang... Aduh, ini yang... Apa? Aduh, gue kayak gak bisa berkata-kata lagi ya. Intinya nih, wah, kalau kalian tadi nyimak tuh, udah ya, intinya kalian... Wah, gue kayak belum habis kata-kata nih. Tapi gue... gimana ya guys, harus habis nih guys ya. Ayo. Makan lagi cuy. Kita habiskan. Ini cabai-cabai guys. Kuat. Kita coba langin ya. Kita cobain yang lain. Kita pakai ini. Mantep. Ini yang mushroom. Ini maksudnya ada. Ini pedesnya itu enggak inilah. Enggak bermain dominan ya. Udah ya. Sekali lagi. Intinya ya, kalau kalian gak kuat, kalau misalnya udah nyerah aja ya guys, daripada ntar sakit ya. Intinya nih, aduh, ya kalau kalian gak kuat dah ya, terima kasih atas kliknya video ini. Jangan lupa ya di klik subscribe dulu, like and comment ya. Gua bener-bener gak bisa berkata-kata lagi guys. Nah ini aja masih ada. Intinya kalian harus tahu batasan juga. Ini sebenarnya gue kayak di luar batasan gue ya. Aduh, itu ya, terima kasih. Dadah, gue mau minum dulu. Dadah, see you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.